Pria ini dihajar warga hingga babak belur saat kepergok membawa seekor domba hasil curiannya di Desa Cukukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Selasa siang. Pelaku terus dihadiahi bogeng mentah oleh warga yang kesal lantaran pelaku tidak mengakui perbuatannya. Pelaku berdalih sebagai bandar sudah membeli domba tersebut dari pemiliknya. Sementara pemilik domba memergoki pelaku mencuri domba dari kandang yang berada di depan rumahnya. Namun karena saat itu tengah terbaring sakit, pemilik domba tak bisa mengejar pelaku. Apes, baru kabur 3 km, pelaku ditangkap warga. Sehari-hari nasi kayak nu gering kayak mereka sehari pengalaman dia domba tadi sada dipelihara ku abi gitu. Apa teh? Namun teh ayah dia di kandang hiji. Tinggali ada diringkus jadinya. Bapak kumaha? Saya ceng teh cekap itunya. Domba aing dipauk, domba aing dipauk gitunya. Ngejauh ada kasari ke nafsu iya nya. Pelaku beserta barang bukti seekor domba dan motor dibawa ke Mapolsek Karangnunggal. Pelaku kini tengah diperiksa pihak kepolisian.